Panen, nah seperti ini nih. Ini padi yang berumur 61 hari. Ya, pong-pong congor sik, Bang. Ayo ngobong congor sik to. Wis. Petani cerdas ndak? Kayak ngene kok ora ragu. Maneman, wis. Irit biaya, hasilnya memuaskan bos. Bong-bong congor sih bos. Dan kayak sepur. Ya aku nyemut nih, aku tak semut ya, aku rasa nyemut. Rasa ngomeni bong. Omong rana beli. Loh, saksikan sendiri aja nih. Kalau sahabat petani tidak percaya, bisa langsung merapat ke Desa Kali Tengah, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak. Ini bukti nyata yang kita aplikasikan memakai pupuk organik Mustika Tani. Nih. Lihat langsung, bos. Bukan anak-anakannya itu. Itu anakannya tuh. Ini umur 61 hari ya, dengan bibit Inpari 32. Nah, kita lihat itu, bukannya kita apa, kita lihat untuk perbandingan saja nih para sahabat petani nih. Dengan memakai bibit yang sama, dengan kita pembibitan yang sama, terus kita melakukan penanaman juga sama, harinya cuma selisih pagi sama sore. Ini hasilnya nih para sahabat petani semua. Ini nih, ini yang punyanya tetangga sebelah ya, yang dia memakai pukim, dan yang kita tetap memakai pupuk organik Mustika Tani ini. Ini yang punya sebelah. Dan ini yang punya kita ini. Sebentar tuh, masih action tuh. Tuh kita lihat lagi. Seperti ini nih. Anak-anakannya dia tuh.